Saat menggerebek pabrik tersebut, polisi mendapati tumpukan kerupuk tahu cap gajah mengandung bahan kimia sejenis boraks sebanyak 3,9 ton. Selain itu, ada barang bukti bahan kimia jenis boraks seberat sekitar 1,4 ton. Polisi menyatakan kerupuk tahu berbahan boraks ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan apabila dikonsumsi jangka panjang bisa mengakibatkan kanker ataupun gangguan pada rongga tubuh lain. Polisi menambahkan pabrik kerupuk berboraks sudah beroperasi 6 tahun, di mana hasil produk kerupuk tersebut telah dipasarkan ke beberapa wilayah di Jawa Timur. Informasi mengenai adanya peredaran dan produksi kerupuk tahu yang menggunakan bahan kuli, ya, bahan beleng atau kuli yang mana sesuai dengan Permenkes 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, bahwa untuk bahan tambahan tersebut dilarang, ya, karena merupakan jenis borak dan apabila digunakan untuk jangka waktu yang panjang akan mengakibatkan kanker dan gangguan pada rongga tubuh yang lainnya.